Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang menonton video ini. So hari ini saya nak tunjukkan sedikit tips macam mana nak post thumbnail yang besar. Biasanya kalau orang share video YouTube orang dekat Facebook, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni, dia akan jadi kecil je. Jadi macam mana kita nak post apa video YouTube tu dekat Facebook dengan saiz yang besar macam ni. Dengan saiz besar macam ni ya. Jadi jom kita. Sebelum kita masuk kepada tutorial, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Sahabat Wan Syed Safai. Subscribe tu tak kena bayar eh. Percuma je, percuma. Alright, jom kita. Mula-mula sekali anda kena sign in ke dalam akaun YouTube anda dan pergi dekat Creator Studio. Alright, yang ni saya menggunakan paparan klasik dan pergi dekat Video Manager. Jadi pilih pilihlah video mana yang anda nak post dekat YouTube tu. Lepas tu tekan edit ni. Tekan edit. Alright, lepas tu pergi dekat video URL ni. Copy lah dia punya link ni dulu. Copy. Okey, lepas tu pergi dekat advanced setting. Dekat advanced setting ni antik. Sekarang dia dah antik kan. Kita kena antik dia. Lepas tu kita save. Lepas kita save, kita pergi dekat link ni. Link ni dah ada dekat bawah video ni. Lepas tu kita paste dekat sini. Tekan ni. Okay, dia jadi macam ni. Sekarang dia tak jadi besar lagi. Kita tekan scrap again. Bila dia dah jadi besar macam ni, bolehlah kita post dekat Facebook kita. Okey, buangnya ni tulislah caption. Post. Dan itu dia. Besar punya. Okey, jadi sampai di situ sahaja. Tutorial untuk hari ini, tips untuk hari ini. Kalau anda suka video ini, kasih like satu kali, kasih share satu kali, dan kalau belum subscribe, silalah subscribe. Okay, sehingga bertemu lagi. Goodbye. Okay, dah ni. Sebab aku sempat tak.